Halo Sobat One Pride MMA. Danny Dava mendapatkan title Best KO pada Fight Night 57 lalu. Saat itu ia menumbangkan lawannya dari tanah Papua yakni Alphonse. Dengan postur tubuh yang menjulang dan kedua kakinya yang panjang itu, tak sulit bagi dirinya untuk melancarkan back kick to the head. Tonton aksinya pada video berikut ini. Sekali ini coba dilakukan oleh Alphonse, pemirsa setia One Pride. Satu pembalikan keadaan, satu pembalikan posisi yang balik sekali oleh Danny Dava. Kembali kali ini kepada mencoba posisi stand up ya Bung ya. Iya. Karena kita ketahui basic Alphonse sebenarnya boxing. Pertama ya gak terduga lah, sangat senang lah. Kedua, kerja keras terbayarkan, alhamdulillah. Gak nyangka sih, soalnya kita mainnya gak ada target KO. Bukan gak ada target KO nih, kita lihat kesempatan. Soalnya dapat KO. Dan bonusnya lagi, dapat best KO. Di luar dugaan, gila. Gak juga sih, kita kembali ngeliat kesempatan. Gak ada ngerjain target apa-apa. Menang KO, menang submission, menang decision. Kita terima semua. Kita latihan keras, kita ikut alur aja. Sangat, sangat termotivasi untuk jadi motivasi. Sangat.